Yes, almarhum diketahui menderita penyakit stroke dan pada Desember 2015 yang lalu almarhum sempat terbaring di rumah sakit lantaran penyakit yang dideritanya ini. Di industri musik Indonesia, nama Panburst dikenal mulai era 1970-an dan lagu-lagunya seperti Akhir Cinta, Gereja Tua, Musafir, dan Hidup Terkekang menjadi lagu yang paling diingat sepanjang masa. Dan rencananya almarhum akan menggelar konser musik sekaligus peluncuran buku Perjalanan Panjang Sang Legend pada 23 November mendatang di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Iya, selamat jalan Om Bedi Panjaitan. Karyamu selalu dikenang dan semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan. Amin. Yes, semoga jalannya dilapangkan menuju surga ya. Amin. Amin.